Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Pusprok Lemkari Kalsel 2021 ini bertujuan membentuk kepengurusan baru masa bakti 2021-2025. Kegiatan ini bernama Musyawarah Provinsi Lembaga Karate Indonesia Lemkari Kalsel tahun 2021. Ini menunjukkan bahwa Pemkot Lemkari Kalsel tertib dalam berorganisasi dan berkomitmen dalam mengembangkan Lemkari di Papua ini. Meski kita banyak hambatan dan rintangan yang harus dihadapi dalam menjalankan roda organisasi, namun kami yakin para karateka Lemkari Kalsel punya semangat tinggi, punya daya tahan yang kuat, punya konsensi yang mampu eksis saat ini. Di Karate Kalsel ini kira-kira jumlah atlet karatekanya berapa sih bayangin? Banyak sekali. Namun yang ikut PON itu hanya 2 orang. Hanya 2 orang yang bisa mengikuti PON. Nah ini perlu kita evaluasi. Karena dengan jumlah atlet sekalset di negara kita sering mengadakan event, kenapa hanya dua atlet yang bisa menonjol di tingkat nasional? Ini tantangan bagi kita semua. Semoga nanti mendapatkan ketua umum yang benar-benar berjiwa semangat membenahi karate khususnya dalam kali di Provinsi Kalimantan Selatan. Dan kepada kawan-kawan di daerah juga sekali lagi saya pesankan, tolong bangkitkan lagi karate di daerah, tunjukkan. Kepada pengurus baru yang nantinya terbentuk, bekerjalah dengan baik, penuh dedikasi, loyalitas, dan tanggung jawab. Semoga apa yang telah tercapai selama ini dapat terus ditingkatkan sehingga Pemprov Lemkari Kalimantan Selatan dapat terus eksis dan bisa berbicara di tingkat nasional.